apaan Kuta? Saya mau dianterin ke Kuta. Eh, lu pikir gua tukang ojek? Enak kayak Kuta-Kuta. Apaan sih mas? Itu tulisannya bener-bener tukang ojek, tukang kalang, tukang ojek bener kok. Mas, udah deh jangan kebanyakan ngomong ya. Udah saya tambahin duitnya pakai 100 ribu ya. Tadi bayar 100 ribu gede kan? Cepetan jalan, mas. Cepetan jalan. Iya, iya, iya. Cepetan. Ayo. Iya baru bisa. Belum biasa. Aduh, nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Bisa sampai telat. Kalau gitu lo mundur deh. Turun. Mundur. Pegangan, jatuh lagi nanti. Aja dulu ya. Nanti kalau misalkan ketemu sama gue, panggil aja gue baby, oke? Okay? Okay. Makasih mas ya. Sayang! Maaf ya tadi aku telat. Kalau udah habit memang susah ya untuk dihilangin. Kamu jutek banget sih. Aku kan udah berusaha buat kamu, aku udah nyelinap supaya ketemu sama kamu. Untuk kali ini aku sudah tidak bisa lagi kasih kamu toleransi. Jadi lebih baik kita sudah saja hubungan ini. Oh, putus? Ya. Kamu jangan pergi, please. Aku gak mau dia ditinggalin sama kamu. Beb, ini keputusan aku udah bulat, udah deh. Saya gak mau, aku gak mau diputusin. Aku belum punya pacar lagi, aku belum punya cadangan. Jangan gitu maksudnya aku cinta banget sama kamu. Sayang, jangan pergi. Iya mbak. Aduh mas, maaf ya kita tuh belum buka. Ya udah nggak apa-apa mbak, saya tunggu di dalam. Aduh mas, ini itu restoran mahal, mas tuh jangan sampai kaget loh lihat harganya. Iya nggak kaget mbak, saya juga sekalian mau adain meeting di dalam. Ya udah sih kalau gitu saya cuma ngasih tahu aja, gak ada angin gak ada hujan, mau diputusin aja, jahat banget sih. Kalau kayak gini busana pasti udah datang nih. Aduh kamu gimana sih, ruangan bos baru kita belum bersih juga. Pokoknya saya gak mau tahu, ruangan bos baru kita itu harus bersih. Saya gak ada mau lagi tuh sampah-sampah kayak gitu, pokoknya harus wangi. Udah sana cepetan. Mbak. Dia lagi. Iya mas, ada apa? Saya pesen kopinya dong satu. Mas, kalau mau pesen kopi mendingan di pinggir jalan aja ya. Mas lihat sendiri kan, kita itu lagi pada sibuk mau kedatangan bos baru. Lagian tuh, mejanya mau dibersihin, mas. Mas Wiro. Mas, bos baru kita mana, mas? Kok belum kelihatan ya? Mana sih? Itu bos baru kita, ha?
Mas, bercanda kan Mas, nggak bohong. Emang lu kenapa sih? Hah? Bos baru kita ini emang begini. Tadi gue bilang, bos tunggu bentar ya, gue ke bengkel dulu. Ini urusan cepat beres kok. Gue pengen buru-buru katanya. Gue naik motor tukang kebun aja. Ya udah, ya pergi duluan. Apa? Udah. Dia minta apa? Minta apa? Turutin aja. Hah? Aduh, maaf. Gimana dong? Laptop kan? Yup. Laptop dong kan. Jadi ini nih, restoran yang tinggalin sama papa. Iya, Pak. Jauh-jauh saya dari Jerman, cuma disuruh urus restoran ini. Oh iya, Wan. Kece ini restoran, Wan. Wan, mobil, Wan. Itu budgetnya 2.5 juta, Wan. Emangnya di dashboard kurang? Itu pas-pas, Wan. Ya udah, ntar gue taruh lagi. Tenang aja. Makan-makan. Oke, Wan. Oh, gak apa-apa. Kamu kemana aja sih dari tadi? Saya tadi itu tuh saya benerin saluran air di situ tuh. Tuh kan kamu bohong lagi kan? Saya tuh lagi panik, baby. Bos baru tuh udah dateng. Apa sih kamu? Panik. Aduh, kamu gak usah panik. Cukup saya aja yang panik. Aduh. Terus saya mesti ngapain, Bu? Yaudah, sekarang kamu bikin kopi, udah sana, kamu cepet bikin kopi, udah sana ke depan ya, dari ke depan. Oke. Tapi yang mana nih? Kok jadi sini sih? Wah, jangan-jangan mau nagih hutang tuh yang 50 ribu. Jadi, Mas Niro, kebetulan. Boleh nggak minta tolong sesuatu? Oh, boleh dong. Buat kamu, apa sih yang nggak? Ya. Pinjem duit dong. Hah? Berapa? 50 ribu. Bisa. Cium dulu dong. Niro sablon. Cepetan lah. Baby, kopinya kok belum diantar juga sih? Udah di sana-sana kamu cepet diantar ke mas yang itu. Oh, yang itu? Iya, baby. Udah sana cepet. Iya. Sesuai janji saya, kan saya bilang kalau misalkan ketemu sama saya lagi, saya bakal bayar utang ongkos ojeknya Mas, ya kan? Nih. Fix, gak ada utang lagi, oke? Bibi, kamu jangan kurang ajar dong, Beb. Ini tuh bos baru kita. Bos baru? Aduh. Sandra, kamu juga salah. Harusnya kamu kasih tahu Baby dong bahwa ini bos baru kita. Baby, aku minta maaf juga ya. Aku juga salah. Aku nggak kasih tahu kamu kalau ini bos baru kita. Baby, kamu kenapa nangis? Enggak. Aduh, Baby, kamu gak usah bohong begitu. Itu matanya merah, berlinang air mata. Mana? Baby, kalau kamu ada masalah, cerita aja sama Abang Wiro.
Apaan sih? Gak apa-apa kok. Aduh, masa gak ada apa-apa sih? Baby, aku tahu kok kalau kamu itu abis diputusin sama pacar kamu, ya kan? Udah, laki-laki kayak begitu tinggalin aja, outin aja. Ada Mas Wiro yang selalu setia, yang selalu cinta sama kamu, yang selalu menunggu kamu dari dulu. Mas Wiro apaan sih? Aku tuh lagi banyak masalah, tau gak? Jangan tahu-tahu masalah lagi deh. Baby, money. Love you. Aduh, baby. Udah pak, pokoknya bapak tenang aja deh. Waktu saya tuh sepenuhnya pak untuk restoran ini. Maklum pak, saya jomblo. Terakhir ditinggalin pacar saya. Padahal saya sayang banget pak. Eh, kamu dengar ya? Saya ini mau keliling lihat restoran ini. Bukan buat dengerin curhatan kamu. Ngerti? Iya pak, maaf pak abisnya kebawa perasaan. Baby! Beb! Mau kemana sih kamu? Baby! Sini! Ibu Sandra! Sini! Nih pak, ini namanya Baby nih pak. Dia sering banget menghilang di waktu kerja. Saya udah sampai capek bilanginnya. Kamu mau kemana? Ini waktu kerja loh. Iya tuh, Mas. Pak, nenek saya lagi sakit. Nenek kamu sakit? Ya udah pulang sana. Loh, kok dibolehin sih, Pak? Ya udah pulang sana. Atau perlu dianterin? Oh, nggak usah, Pak. Saya bisa sendiri. Yaudah, kalau gitu saya pamit dulu. Misi, Pak. Kok dibolehin sih, Pak? Sekarang kalau nenek kamu sakit, masa ya kamu dilarang pulang? Enggak kan? Ya enggak sih pak. Oh iya, sekalian kasih bantuan buat neneknya dia, bingkisan atau makanan atau apa aja lah. Saya pak. Siapa aja terserah. Kirain galak, tapi tadi katanya juga. Jujur aja sih sama gue. Gue juga bisa terima. Neneknya Baby bu, katanya sakit. Hah? Ini omanya Baby? Tapi saya sehat kok. Senam 2 di video aja masih kuat. Ayo, tenang, biar kuat ya. Enban, Tentu, udah bu, cukup bu. Kita berdua kayaknya salah informasi deh. Ya udah kalau gitu kita permisi ya bu. Iya, bu. Permisi bu. Enban, Tentu. Gini bu. Mumpung saya masih di sini, saya pengen titip salam buat Baby, Bu. Oh, ya. Nanti saya sampaikan bu. Salamnya buat Baby, ya. Bu, ini ada sedikit titipan buat Ibu. Emang gak tebal sih, Bu. Tapi isinya banyak, Bu. Lumayan buat beli baju senam. Ini buat Oma? Iya. Bener? Iya, Bu. Siapa kalian itu? Oh, saya ini Wiro, Bu. Wiro Dengkek. Jawa campur Betawi. Saya ini bosnya Baby di restoran.
Maaf, maaf bos, maaf. Oma nggak tahu kalau situ tuh bosnya Baby. Maaf lo ya, kalau Baby itu merepotkan ya. Oh, nggak apa-apa Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu ya. Maaf ya, maaf ya. Sampaikan salam saya buat Baby Bu. Baik, baik. Sampaikan. Kenyang banget ya. Lumayan. Saya mau nonton aja. Dewo. Cewek baru. Oh iya dong, nih aku sekarang udah punya cewek baru. Oh, kenapa nggak bilang aja putusin aku kemarin gara-gara cewek baru? Ya udah kalau gitu aku bilang sekarang nih. Aku sekarang udah punya pacar baru, kenalin. Ini namanya Riris, ini namanya Baby sayang. Ayo. Coba deh kamu kamu seleksi baik-baik dari atas sampai bawah, oke? Cantikan mana? Dia sama aku. Cantikan kamu sih. Ya, cuman ya kamu boleh cantik, Baby. Cuman sayang kamu tuh ngebosenin. Come on, sweetheart. Dia bilang, gue mau senin. Iya, aku ngerti. Memang jarak adalah penghalang kita. Tapi apa nggak hubungan kita ini nggak bisa dipertahanin lagi? Iya. Ya udah kok emang itu keputusan kamu. Aku terima. Bos, kita kena tipu. Kita. Saya kali yang kena tipu. Aduh bos, kalau kayak gini mah menjadi urusan umum bos. Saya juga kena tipu sama Baby. Saya ini lagi pusing sama masalah pribadi saya. Jadi jangan ganggu saya dulu sama masalah Baby, ngerti? Aduh bos, dengerin dulu dong, itu penting banget. Masalah pribadi saya juga penting. Udah mendingan kamu sana kerja. Kerja! Pergi! Iya bos, maaf. Dunia ini gak adil! Gak adil! Gak adil! Shhh! Berisik tau! Nah terserah gue dong! Mulut-mulut gue! Biar aja, biar semua orang tahu kalau emang dunia ini tuh gak adil! Yang punya masalah kan gak cuma lo aja! Gue juga ada masalah, tapi gue gak teriak-teriak kayak lo! Ora! Lo denger ya? Kalau lo merasa teriak... Sebentar. Gue boleh nitip sesuatu gak buat Pak Sandy? Oh, bisa, bisa. Apa tuh? Nih dia. Oh my God, Sandra. Ini zaman modernisasi, handphone canggih-canggih, media sosial banyak. Kenapa harus pakai surat? Oh my God, gak cihoy ini. Jangan salah dulu. Pakai cara lama kayak gini nih, biar makin nyesel. Yaudah nih, lokasi nih ya. Jangan sampai lupa, ya. Oke. Okay. Ingat tuh. Udah ini aja, gua cap dulu dong, biar sampai nih surat. No problem.
Terus, kenapa kamu gak ngaku aja kalau kamu itu diputusin? Iya. Yeah. Enggak lah. Siapa juga yang diputusin? Saya itu cuma dipertanggungkan untuk sementara. Terus apa bedanya? Ya beda dong. Kalau mas bos itu kan langsung diputusin gitu aja. Lewat telepon lagi. Ya kalau udah putus ya putus aja putus. Udah gak ada hubungan lagi putus. Selalu saja marah. Saya mau ingetin ya sama kamu. Jangan sampai orang-orang di restoran ini tahu soal ini. Ngerti? Ih, enak aja. Yang ada bos tuh yang bocor sama karyawan-karyawan. Denger ya, buat apa sih ngomongin ke orang-orang soal kamu? Anggap aja pertemuan ini tuh gak pernah ada. Sekarang saya tanya sama kamu, ngapain tadi kamu di pantai? Hah? Katanya nenek kamu sakit. Terus tadi Bu Sandra laporan ke saya kalau nenek kamu baik-baik aja. Iya tuh mas bos. Parah emang tuh Bu Sandra. Bu Sandra tuh salah informasi kayaknya. Kan dia gak bilang nenek saya mana tuh yang sakit. Nenek saya tuh gak cuma satu, tapi banyak banget. Udah, terserah. Yang penting, awas kalau kamu bohong lagi ya. Saya sekarang mau pulang. Pusing kepala saya mikirnya. Tati bos! Galak. Tapi, lucu juga sih. Jadi gini toh, kebiasaan si baby. Jam segini belum masuk kerja. Pak. Kenapa? Bos, udah baca surat dari saya belum? Udah. Lalu tanggapan bos gimana? Ya kalau menurut saya kita gak boleh banyak menimbun barang-barang yang gak berguna. Itu mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Jadi jangan biasain. Aduh bos, bukan yang itu, tapi surat yang pink. Bebe! Sini! Hei bos! Duluan ya! Sini! Kan bos, telat mulu kan dia. Dari mana aja kamu? Gak bisa jawab kan? Mulai sekarang kamu saya pindahkan. Kamu udah bukan di bagian pelayanan lagi, tapi kamu di pengadaan barang. Berarti di pasar dong bos? Iya. Yeah. Ya udah, sana kerja. Oke, thank you banget, bos. Kacamatanya yang salah atau bulu mata gue? Dewo, lihat aja, gue bakal nunjukin kalau gue itu bukan cewek yang membosankan. Baby. Ngapain di sini? Harusnya kan dia ke pasar. Waduh, nggak bener. Ngapain si baby kesini?
baby. Kamu lagi sibuk ya? Kamu ngapain sih di sini? Sini. Baby, kamu datang ke sini cuma mau buat aku malu aja kan? Kan aku sudah pernah bilang ya kalau kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sayang, jangan gitu dong. Aku kan tuh, aku udah kece, aku udah cantik, udah dandan-dandan begini. Aku udah gak membosankan lagi. Ya ampun, baby, muka kamu nih gak banget. Beb, dengar ya, aku tidak akan pernah merubah pendirian aku. Jika aku bilang iya, enggak. Lebih baik kamu pergi sekarang sebelum aku melakukan tindakan yang lebih kasar ke kamu. Sayang, jangan gitu dong, sayang. Sayang. Ngapain kamu di sini? Hah? Bukannya seharusnya kamu ada di pasar? Apa? Balik resto sekarang. Pokoknya kamu saya skorsing. Jangan diskorsing dong, Bu. Kenapa harus diskorsing? Dia itu udah ketahuan, Bos. Harus ada hukuman tegas dong buat dia. Emang ada cara lain? Ini itu cara yang paling lunak. Biar dia bersiplin dalam bekerja. Wir, antar baby pulang. Oke, Wat. Dengerin baik-baik. Wat, baby. Makasih, Pak. Iya. Wat, see you next time. Udah, baby. Gak ada yang perlu diomongin lagi? Gak ada sih, Bos. Udah baik kerja. Maaf, tanya taruh mana ya? Taruh situ aja. Maaf, Pak. Saya gak sengaja. Ya ampun, kenapa Pak, kenapa? Aduh, kamu hati-hati dong kalau kerja. Iya, Bu. Yaudah, sana-sana. Kamu beresin ya. Udah, kamu beresin sana. Aduh, maaf ya, Pak ya. Maaf, Pak. Yaudah, saya buatin yang baru ya. Yaudah, terserah. Kayaknya tangannya kotor deh, Pak. Yaudah, bentar ya, Pak ya. Wan, kenapa harus gak enak sih sama baby, hah? Ya gak enak aja, saya kan baru kenal. Masa saya ikut campur masalahnya dia? Aduh, Wan, baby itu orangnya emang begitu. Dia suka cari-cari masalah, dia itu biang masalah, Wan. Maksudnya, biang masalah? Wan, gini loh. Baby itu orangnya emang begitu, gua kasih tahu nih, dia itu orangnya cuek, sembrono, tukang cari perkara sama orang. Wajar aja kalau orang gituin dia, harap maklum aja. Masa sih? Wan, gue ini bukan sehari dua hari kenal baby, ha? Bulanan, tahunan, bahkan berpuluh-puluh tahun. Yaudah kalau gitu saya minta alamatnya. Hah? Buat apaan? Ya saya mau ambil tindakan sama dia. Aduh, Wan, jangan deh. Kalau lo mau ke sono, gue temenin aja. Gak usah saya minta alamatnya. Oke deh.
dia bisa seksi begini ini. Selamat malam, Mama. Kamu siapa? Saya temennya Baby, Oma. Babynya ada? Baby itu sudah gak mau menerima tamu cowok yang cuma bawa motor buntut. Baby itu sudah punya pacar, bos restorannya. Jadi, kalau kamu itu punya harapan lebih sama Baby, ya siap-siap saja kecewa. Sudah pergi, pergi. Baby, ngapain kamu di sini? Jangan kita ngomongnya. Nanti aku dengar. Yang ada Mas Bos ngapain ke rumah saya? Aku mau minta maaf sama kamu soal tadi siang. Minta maaf? Buat apa? Aku udah ikut campur urusan kamu. Itu kan nggak boleh. Makanya aku ngerasa nggak enak dan aku mau minta maaf. Gak usah minta maaf kali. Iya, aku juga salah sih sebenarnya. Keluar jam kerja, harusnya kan gak boleh gitu. Kamu gak marah? Justru, Mas Bos itu udah ngelindungin saya banget. Coba kalau misalkan saya masuk restoran pakai baju kayak gitu, pasti diketawain tuh sama teman-teman saya. Kayaknya agak gak enak juga kita ngobrol di sini. Oh, ya udah kalau gitu kita sambil jalan aja. N1 itu belum tidur loh, Beb. Tunggu deh, kok aneh ya? N1 merem kok dia? Ternyata sama kamu sakti ya? Lagi tidur aja masih bisa senam. Oh iya, Mas Bos makasih ya. Malam ini aku senang banget. Sangat berkesan. Iya, sama-sama. Aku juga senang kok. Baby! Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya, oke. Sampai ketemu besok. Oke. Dadah.
Apa mungkin ya? Dewo kayak gini tuh cuman karena mau nguji dia aja. Nguji kesetiaan. Ya ya. Bisa jadi, bisa jadi. Udah 2 jam nih, hah? Ini pulang-pulang bisa jalan ngangkang gitu, Ma. Kamu itu masih muda kok loyo sih. Ayo, 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 cepet. Semangat, semangat, semangat. Biar sehat. Oma, Entri. Bangunin baby dong. Baby tuh udah berangkat dari pagi. Hah? Berangkat dari pagi? Tuh. Waduh, kenapa gak bilang dari tadi, Oma? Ah, begini sih cabut juga deh. Kamu kesini kok mau senang sama Oma, Bang? Ya kan? Siapa yang mau senang sama Oma? Saya ini kesini mau ketemu baby Oma. Kenapa kamu nggak tunjukin kalau kamu kuat aja ke dia? Kan dia udah nyianatin kamu. Mas Bos? Siapa di sini? Tadi saya nggak sengaja lewat sini dan saya lihat kamu sendirian di situ kayak berharap banget. Makanya saya nggak tega. Ternyata move on itu susah banget ya, Bos? Ya iyalah, nggak ada yang gampang kali. Semuanya butuh proses, tapi kamu harus buktiin kalau kamu itu bisa. Yuk kita ke resto. Loh, tapi kan saya... Ya udah kamu tenang aja, saya akan bilang ke Sandra supaya skorsing kamu dicabut dan kamu gak pergi keliaran kayak begini. Wah, cius. Kan saya yang punya resto. Oh iya benar-benar. Terus dorong lagi? Ya iyalah, gila apa gak dorong udah jelas. Masuknya didorong. Lempar siapa ini? Lempar siapa? Siapa yang ngomong? Sandra, aku ini bukan lempar, hah? Aku ini Wiro, Wiro dan Kek. Wiro, Wiro, lo dari mana sih? Kok bisa kayak lempar gitu? Saya ini habis senam, olahraga, biar badan saya ini jadi kekar, biar baby tambah suka sama saya, ha? Oh, lo suka sama baby? Ya jelas dong. Ibarat kata, baby itu adalah sebelah mata saya. Kalau tanpa baby, terasa buta mata ini. Aku pun melihat dunia seperti dengan sebelah mata. Eh, btw lo liat Pak Sandy gak? I don't know lah. Oh my god. Baby. Kenapa sih dia pakai bonceng-boncengan segala? Lo lihat deh. Wan. Oh my god. Oh my god. Baby. Hati ini sakit, baby. Siang, Bos. Siang. Kamu ke kitchen sana? Saya. Kan
lagi... Udah, baby, biar saya aja yang selesain. Tapi, Bu, udah, baby, di kitchen itu butuh banyak bantuan kamu. Udah, sana cepet. Oke, Bu Sandra. Oke, ditunggu. Oh, jadi ini ikan yang diolah? Iya, Mas Bos. Ini semua ikannya adalah ikan pilihan. Hati-hati loh tangan kamu, nanti kena tulangnya. Enggak lah, udah biasa. Baby, kamu bersihin sayuran depan sana aja ya. Ini tanggung, Bu, dikit lagi. Udah, baby, biar saya aja yang kerjain. Kan pekerjaan saya lebih cepat daripada kamu. Ya udah, serah ibu aja. Udah sana, baby. Pak. Pak Sandy. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak. Baby. Baby. Aduh. Apa sih gangguin aja dari tadi? Baby jangan kabur-kaburan gitu dong. Banyak orang mengatakan, Kejar daku, kau kutangkap. Dede, jangan gombal mulu, mulus nih gue. Baby, aku ini gak gombal, baby. Aku cuma mau bicara fakta sama kamu. Kamu itu jangan pernah percaya sama orang ganteng, baby. Dan orang jelek kayak lo itu mutlak gitu. Aduh, baby. Lebih baik orang jelek kayak aku. Yang penting jujur. Daripada orang ganteng, bullshit. Ya, aku sih gimana ya, baby ya. Aku cuma mau ngasih tahu kamu. Kamu itu harus hati-hati sama Bos Sandy. Apaan nih? Bawa-bawa Mas Sandy? Orang ganteng seperti dia itu banyak pacarnya, baby. Kamu gak usah percaya. Aku itu gak mau lihat hati kamu terluka. Hati kamu kecewa, aku gak mau, baby. Aku akan ikut sedih. Apaan sih? Gak mungkin. Gua gak percaya. Pak, siapa ya? Saya pijitin deh. Enggak usah, enggak apa-apa. Udah Bapak, enggak usah malu-malu. Mumpung restoran lagi sepi. Ya, siapa yang malu-malu, mau sepi, mau ramai juga. Saya enggak apa-apa, saya enggak capek. Udah Bapak, nih, teknik pijitan ini tuh dari nenek saya, Pak. Iya, saya tahu ini dari nenek kamu, tapi saya enggak butuh dipijitin. Ya. Kenapa? Karena aku udah bikin waktu buat kamu. Gini ya Mas, saya itu kurang suka sama orang yang cuma bisa manis-manis doang depan saya, tapi padahal hatinya kosong. Maksud kamu? Maksud saya? Kayaknya Mas tahu deh maksud saya itu apa. Oh iya, tadi saya lihat tuh Mas pijit-pijitan, pegang-pegangan sama Ibu Sandra. Ah, ya ampun, so sweet banget. Oh, jadi kamu cemburu sama itu? Beneran deh, aku ini gak ada apa-apanya sama Sandra. Tris. Pak. Pak, adik saya sakit, Pak. Terus? Anterin saya pulang ya, Pak. Ayo, Pak. Udah, Pak. Cepetan, Pak. Bip. Udah, Pak. Cepetan naik motor. Ayo, Pak. Aduh, Pak. Kasih.
banget sama adik saya di rumah sendirian. Baby ini gimana? Ayo bapak ya. Iya. Stater-staternya gua kan? Suruh nunggu. Emang gua apaan? Cabe-cabean. Beb. Baby. Baby. Beb, sebentar. Ada yang perlu aku omongin. Apaan sih kamu? Kayak tadi aku gak lagi ngikutin kamu deh. Iya, memang kamu tuh lagi gak ngikutin aku. Tapi sekarang posisinya kan aku yang lagi ngikutin kamu kan? Iya, terus kamu mau ngapain? Kamu belum puas emangnya? Iya, aku tahu aku salah, Beb. Dan aku minta maaf aku udah nyakitin kamu sebelumnya. Tapi yang semua aku lakuin ini cuma sekedar bukan karena aku gak mau deket sama kamu lagi. Tapi ini karena berdasarkan aku cuma bercanda doang. Bercanda? Itu bercanda kata kamu? Marah banget sih kamu, kambungan tau gak? Iya, aku ngerti, aku salah, aku ngerti. Tapi aku cuma sekedar mau lihat reaksi kamu ya ketika aku putusin kamu. Dan ternyata memang aku tuh gak tega ngeliat kamu sedih atau mungkin kamu galau, sorry ya. Iya, dan aku menilai kamu sebagai sosok wanita yang tegar, wanita yang kuat. Cuman ada satu hal yang sebenarnya aku gak bisa nahan ketawa, tau gak sih? Ketika aku melihat bulu mata kamu tuh panjang sampai semeter. Jadi banget, aku malu banget. Iya, janji aku gak akan bahas lagi. Tapi jujur ya, kamu ini sebenarnya gak kelihatan cantik ketika kamu pakai bulu mata yang panjang kayak gitu. Kamu lebih cantik seperti ini, natural, kamu kelihatan cute, enak dilihat, the best for you ya. Kamu serius? Ya aku serius, kamu tuh kelihatan bercanda mah. Janji, Dren, aku gak akan lakuin ini lagi. Kasihan kamu udah berdekat sama aku. Sama-sama. Kamu hati-hati ya di jalan. Pandu. Mwah. Mwah. Bye. Baby. Baby, kamu kenapa balikan lagi sama mantan saya? Kenapa emangnya? Ya, tapi dia kan udah nyakitin saya. Terus apa bedanya sama Mas Bos? Apa bedanya sama saya? Maksud kamu tuh apa sih? Oh ya ampun, jadi Mas Bos gak ngerasa? Astaga. Gini ya Mas Bos, saya lebih baik deket lagi sama orang yang udah nyakitin saya, tapi dia mengakui apa kesalahannya dia, daripada sama Mas Bos. Gak jelas. Ada apa sih, Wan? Hah? Telepon, buru-buru amat. Telat. Wan, kurang apa sih gua sama lu? Hah? Masih aja gua disalah-salahin terus. Kenapa sih, Wan? Kali ini kamu gak salah, Wir. Gak salah. Kamu bener. Bener soal baby. Saya ini udah dipermainkan sama baby. Wan, gua kasih tahu sama lu, Wan. Ya. Hah? Udah
berkali-kali gue bilang, baby gak usah dipercaya, gak usah dikasih hati, Wan. Gak ada gunanya, lama-lama dia ngelunjak. Buktinya udah ada, ya kan? Wan, mending sekarang ini aja, Wan. Ini ada barang cakep, Wan. Cihuy punya, Wan. Pokoknya, siapa? Ah, dia udah nitip surat sama gue, Wan. Buat lu. Nih, lihat, Wan. Langsung ada kecupan bibirnya, Wan. Oh, aduh, bukan main, Wan. Tenang aja. Tumben kamu gak telat, Beb. Emangnya saya gak boleh berubah ya? Ya, namanya kebiasaan kan susah diubah. Kayak ngeremen orang misalnya. Ya kan, Pak? Oh ya, Beb. Tolong buatin pisang goreng keju ya buat saya sama Pak Sandy. Ya, ditunggu, Ibu. Pak, bentar ya, Pak ya. Dibuatin dulu. Jadi, Bibi sampai sekarang belum terima kamu? Belum, Oma. Makanya saya lemas. Hati saya sedih, Oma. Jangan khawatir. Nanti Bibi akan Oma kasih pengarahan. Biar nggak salah pilih, ya. Hah? Serius, Oma? Iya. Waduh. Makasih, Oma, ya. Ayo, lari lagi. Ayo, 4 kali putaran lagi. Hah? Iya, ayo. Aduh. Ayo, masak sama Oma. Ayo. Iya, benar aja. Aku bisa cabut, kok. Kamu tungguin aku di situ ya. Nanti aku temuin kamu. Oke, papa. See you. Tuh, baby. Dede. Sini. Kebetulan banget kamu ada di sini. Tolong cek bahan makanan apa aja yang harus kita beli. Aduh, bos. Saya apa lagi sih, Beb? Kalau disuruh atasan cepet dong. Saya nggak mau tahu, cepetan ya. Ayo dong, Pak, kita foto-foto. Senyum, Pak, senyum. Lebih lebar. Dong, smile. 1, 2. Nah, sekarang Bapak lagi saya foto. Bapak lihat sini, Pak. Lihat kamera. 1, 2, 3. Iya, ganteng. Pak, lihat apa sih? Oh, lihat itu. Pak, emang dia doang yang bisa? Kita juga bisa, Pak. Pilih-pilih itu baik, tapi ya jangan keterlaluan juga. Namanya juga kan anak muda. Iya, wajar. Ya, kamu tuh jangan sampai melukai orang yang sungguh-sungguh mencintai kamu dan memperhatikan kamu. Emangnya siapa, Mah? Bos kamu itu. Bos baby? Iya. Kayaknya orangnya itu sangat memperhatikan kamu loh. Anaknya baik, perhatian. Tapi kok sekarang kamu itu malah jalan sama Dewo lagi. Anak yang gak jelas itu. Loh,
kenapa kamu lihat Oma begitu? Nih, kamu kagum ya dengan bodinya Oma ini ya? Body Oma ini hasilnya senam selama ini. Makanya kamu itu harus rajin senam biar body kamu tuh seperti Oma, Oma begini nih. Bisa, bisa, bisa. Tapi ya Oma, emang kalau senam aerobik itu bisa meningkatkan panca indera keenam gitu ya? Ah, bukan cuma indera keenam saja, indera biropun Oma bisa. Caca lucu-lucu, Oma lucu. Ingat ya, pikirkan lagi masak-masak. Jangan nanti kamu sampai kecewa loh, ya? Oke, Oma. Yo, 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 sekarang. Baby, bentar. Duh, apa sih? Ih, Mas mau kasih saya kuliah kilat lagi supaya saya pintar gitu pilih pasangan. Bukan itu. Mas cuma mau bilang Mas itu nguntit saya terus seakan-akan saya itu tawarannya Mas gitu. Baby, saya cuma mau bilang lebih baik kamu jangan masuk ke dalam. Mas bos, ini kan udah di luar jam kerja, di luar tempat kerja juga, jadi bebas dong saya mau kemana aja. Iya saya tahu, baby. Ini memang bukan urusan saya, tapi alangkah lebih baiknya kamu jangan masuk ke dalam. Isi. Baby. Gue lagi butuh pekerjaan baru nih. Bos lu ada nggak sih? Ada tuh, masuk aja nanti. Ah, sudah. Thank you ya. Baby, baby, kan aku udah bilang sama kamu jangan kamu masuk ke dalam. Baby, 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 baby. Maafin aku karena aku nggak bisa nyegah kamu untuk kamu nggak masuk ke dalam restoran ini. Please, baby, baby. Please. Jadi kayak gini sih, aneh. Kayak gini mau salahin siapa? Emang nggak ada yang bisa disalahin. Aku juga ngerti posisi kamu, Pak. Udah. Kamu sekarang tenangin diri kamu. Bos, yang tadi, maaf ya. Iya nggak apa-apa, udah aku maafin. Iya soalnya kayak nggak enak aja gitu, udah mikir yang aneh-aneh. Nggak apa-apa, aku ngerti kok gimana posisi kamu. Hal yang baik pun bisa kamu anggap jelek. Yaudah. Sekarang, mending kamu tidur aja ya. Nggak usah dipikirin lagi hal yang tadi. Istirahat. Oke. Good night. Oke. Good night.
Baby. Sorry. Baby. Masih cari perhatian aja sih lo. Jangan kamu bawa sendiri. Kamu kan bisa minta tolong sama orang. Udah ya. Enggak, udah. Aja deh. Kamu gak usah pura-pura gak ngerti. Saya itu sama Bu Sandy tuh udah jadian. Ngerti? Hah? Enggak salah tuh. Kok kamu jadi gak percaya gitu sih? Emangnya kalau saya sama Bu Sandy itu udah jadian, saya harus pasang iklan di koran gitu? Ya gak gitu juga kali, Bu. Dengernya lucu aja. Jadi kalau saya pacar sama Pak Sandy, itu lucu buat kamu. Lucu ya? Saya ingetin sekali lagi sama kamu. Kamu jauhin Pak Sandy. Ngerti? Drama deh lo. Udah sini. Sini. Biar aku aja yang bawa. Jangan. Nggak, udah nggak apa-apa. Aku yang bawa. Kamu layanin. Ya. Mbak. Menunya mbak. Isi. Oke. Selamat makan. Makasih. Ini menunya, silakan dipilih pesanan makannya. Kalau sudah, silakan duduk, Mas. Silakan pakai saya. Duduk. Oke. Minta menu. Oh, mau langsung minta menu. Oke. Sebentar ya, Pak. Biar apa? Bu, sini. Aduh. Ibu, apa sih? Kan saya udah bilang sama kamu, jauhin Bos Sandy. Ngerti gak sih? Hah? Saya gak deketin Mas Bos Sandy kok. Dianya aja tuh yang deket-deketin saya. Baby, itu tuh sama aja dasar. Dasar aku cewek gak tahu aturan. Gitu kan? Ih, kamu tuh ngeselin banget ya. Betul sama kamu ini tante. Ada apa ini ribut-ribut? Hah? Udah deh, lo tuh gak usah ikut campur. Cewek pengkhianat kayak gini tuh emang wajib dimusuhin. Aduh, heran. Oh my god. Baby. Sandra, harusnya kamu itu gak begitu. Nanti kalau kamu marah-marah sama baby, moodnya baby itu bisa rusak. Ya kan, nanti nuansa kerjanya jadi nggak enak. Kamu kenapa? Kenapa begitu, Ayan? Banyak ngomong lo. Bingung sama cewek zaman sekarang. Dikasih tahu, malah marah-marah. Sabar, Beb. Sabar. Oma, aku tuh udah nggak bisa sabar lagi. Ini tuh udah di luar batas, Oma. Aku dibilang cewek yang gak bener. Tenang, jangan jangan seperti anak kecil begitu. Makanya, kamu itu senang. Biar dianggap perempuan bener. Oma, gimana sih, Oma? Aku tuh lagi curhat, kok malah disuruh serenam? Iya. Kan emang harus begitu jadi perempuan. Kamu itu. Siang, Oma. Baby. Kamu lagi. Baby itu lagi ada masalah sama bosnya. Jangan diganggu dulu. Oma itu, Bu. Biar Oma yang ngatas dia. Baby itu ibarat berlian yang berkilau. Banyak orang yang tergila-gila sama dia. Termasuk bosnya katanya. Tapi di tempat kerjanya itu ada juga perempuan yang suka sama bosnya. Kamu gak ngerti itu kan? Pasti saja kamu tidak tahu.
Aku cuma kemana-mana naik motor. Beda sama bosnya baby itu. Naik mobil kemana-mana. Tenang, pergi. Tenang, pergi. Ngapain kamu itu masih berdiri di sini? Tenang, sana pergi. Kamu itu enggak menyelesaikan apa-apa dengan berdiri di sini. Tenang, sana. Cepat, sebentar. Sana. Kasih saya waktu sebentar buat ngobrol sama baby. Tidak boleh sama sekali. Baby itu harus tenang dulu. Baby akan om ajari gerakan-gerakan senam yang membuat dia tenang. Ngerti kamu? Tenang, sana. Pergi, cepat. Cepat, pergi sana. Ayo, cepat. Tenang dulu. Ingat ya, ingat, dengar omonganmu. Kamu tuh pasti jadi perempuan yang benar. Oma mau aku ikutin kayak gimana? Senamnya Oma, yang 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 2, gitu. Saya bener gak ngomong apa-apa, Pak. Serius? Enggak. Kamu pasti bohong. Kamu pasti ngomong kan ke baby kalau saya sama kamu ini ada hubungan. Iya kan? Loh, emang kenyataannya kayak gitu kan, Pak? Sejak kapan? Ya, saya sih emang gak perlu bilang ya sama Bapak. Tapi saya tahu kok, kalau Bapak suka kan sama saya. Enggak, saya gak suka sama kamu. Saya ini baik sama kamu, sopan sama kamu. Karena saya seorang atasan, kamu adalah bawahan. Gak kurang, gak lebih. Hah? Jadi Bapak gak suka sama saya? Ya enggak lah. Aduh, berantakan kan nih semua. Berantakan kan? Aduh maaf ya Pak, maaf. Wan, udah dong. Hah? Kenapa lagi sih Wan? Gak apa-apa Wir, cuma... Cuma galau aja, Duan. Wan, kayak ABG labil aja. Jangan gitu dong. Kamu tuh benar, Will. Soal baby. Saya ini udah suka sama dia. Saya udah serius sama dia. Tapi dia malah ngianatin saya. Wan, udahlah Wan. Soal baby, lupain aja Wan. Paling 1 hari 2 hari juga kelar. Hah? Bisa move on lagi. Ya gak Wan? Tapi ini masalah hati, Will. Susah. Pulang, Wan? Iya. Kamu yakin gak mau senam, Beb? Oma jamin, dengan senam, pasti pikiran beratmu itu hilang begitu aja. Oma pikir, Beb, kamu itu harus tetap teguh. Kalau kamu itu memang suka sama bosmu, ya pertahankan. Jangan biarkan satu orang pun yang mengganggunya. Loh, masih ada masalah apa lagi? Kalau memang kamu itu gak berani, biar Oma aja yang ngadepin dia. Dan hati. Ngapain kamu disini? Ya aku nungguin kamu lah, kamu kemana aja sih? Eh, baby. Ih. Kamu ini apaan sih?
aku kan masih jadi pacar kamu. Enggak, sejak tadi malam. Aku tahu kok. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri kalau kamu tuh masih bohong sama aku. Kapan? Di mana? Hah? Ayo coba kasih tahu. Aku nanti kasih tahu di mana aku lihat kamu. Mau aku kasih tahu? Oh iya, harus dong. Aku tuh mesti tahu. Ayo coba kamu kasih tahu. Bisa enggak? Satu, dua, tiga. Kamu diam kan? Lebih baik kamu buktikan di mana aku lihat, ya kan? Buktikan kalau kamu itu merasa benar. Ayo. Apa sih? Enggak mau. Nah, kali kamu ya. Ayo ah. Baby. Oh, ayo. Oma, maaf ya. Duduk kemana, duduk. Duduk kemana, duduk. Oma, Oma tenang dulu dong, jangan kayak begini. Kalau Oma pingsan, kita juga semuanya yang repot. Baby! Baby! Oma tenang ya, Oma ya. Biar kita yang cari baby. Oke, Oma? Oma ikut! Oma di sini aja ya. Oma bisa makan apa aja kalau Oma di sini. Oma harus tenang ya, biar saya sama Wiro aja yang cari. Ya, Oma ya? Enggak. Oma harus ikut. Oma di sini aja. Nanti Oma ke dalam, di dalam sana banyak baju-baju senam, DVD-DVD senam, DVD-DVD aerobik. Wah, Oma bisa senam dengan riang di dalam sana. Oke, Oma? Serius? Kamu dengarkan tadi? Semua orang di dalam gak ada yang bilang kalau aku pernah datang ke kafe ini semalam. Jadi mau apa lagi argumen kamu? Tapi aku beneran lihat kamu kok. Ah, baby, kamu tuh gak usah banyak alasan deh. Kamu sengaja kan mau cari kesalahan aku? Kamu mau putus dari aku kan? Udah ngaku aja. Loh, kok jadi aku sih? Kan masalahnya di kamu. Kamu gak usah balik tanya. Aku gak perlu kalimat tanya kamu. Yang aku tanya sekarang, kamu sedang selingkuhin aku bukan? Dengan siapa? Gua pacarnya baby. Ini pacar kamu ya? Wow, luar biasa ya. Hebat banget ya. Ternyata ada yang mau jadi tumbal rupanya di sini. Eh, lu denger ya. Lu ini gak pantas jadi lelaki buat baby, ngerti lo? Emangnya lu pantas gitu? Kasih tahu gak ya gue pantas atau enggak? Sebenarnya urusan pantas atau enggaknya itu gak masalah. Yang penting gue akan ngelindungin baby dari cowok kayak lo. Wis, sedap juga omongan lo. Oke juga kayak lo, kalau ada yang jual gue beli deh pasti. Tapi kayaknya lo gak perlu deh ngurusin urusan gue. Ya, lebih baik lo urusin aja diri lo sendiri. Apa lo gak tahu bagaimana caranya untuk ngurusin diri lo sendiri? Apa perlu gue bantu untuk ngurusin lo? Maaf. Kasih jarak. Wah, bau mulut lo. Sialan juga lo ya. Gimana, ha? Masih berani gak? Iya berani gue. Ayo! Masih berani enggak? Ayo sini, bangun. Apa? Ah, enggak usah banyak omong lu. Yang ada lu gua tendang masuk dalam. Ayo, sini. Oke. Urusan kita belum pernah selesai ya. Gua masih ada balas dendam sama lu. Iya, gua tunggu. Ayo, cepat cabut. Mas Bosebar. Ya dong, tentunya. Dia cuma pakai beginian aja kalah. Ah. Ini. Kan biar cepet. Ayo boleh. Jadi sekarang kamu udah gak ada apa-apa lagi sama Ibu Sandra? Ya bukannya udah gak ada apa-apa lagi, memang aku tuh gak ada apa-apa sama dia. Baby, sejak pertama kali aku ketemu kamu dan kamu maksa aku untuk anterin kamu ke Kuta, aku udah punya rasa sama kamu.
Tapi kan waktu itu aku masih punya pacar. Iya, aku tahu. Tapi di saat itu aku merasa aku bisa merebut hati kamu, Mak. Aku tetap ada. Oh, jadi kamu ngikutin aku ya waktu itu? Baby, kamu itu gak pantas ngemis-ngemis sama cowok yang udah ngianatin kamu. Aku sayang sama kamu. Kamu mau kan bantuin aku untuk ngelora restoran? Oh iya, aku boleh minta satu hal gak? Apa? Gak perlu pakai senam-senam ya? Kan semuanya dapat sertifikat dari Oma. Aduh.